sini dulu aku pernah sembunyi selama 6 bulan karena takut ada pemeriksaan. Jadi setiap malam aku tidurnya di sini. Kalau pulang malam jam 8, jam 7 takut bawanya dakdikduk gitu. Sekarang bayangin, kita nggak mungkin dapat izin tinggal sementara. Oh, kita gelap sih, nggak punya dokumen. Makanya saya bilang hidup di Belanda ini hidupnya kayak orang gila. Cuma ada di rumah, lihat di tembok, makan, tidur. Udah, itu top. Ibaratnya tuh di sini seperti hutan rimba. Terus berjuang sendiri, mencari keselamatan sendiri. Saling gitulah, maksudnya saling bantu, bahwa kita itu satu gitu. Jadi ya kami semua tahu hal ini disebut salah, tapi mau nggak mau kami menjalaninya. Berat sekali hidup di sini, berat sekali, sungguh teramat sangat berat. Setelah di sini pun saya baru itu dengar teman-teman yang satu itu semuanya gede, Pak. Selama Indonesia dalam kondisi belum bisa membantu total rakyatnya, akan ada selalu orang yang berangkat ke negeri Belanda. Orang-orang migran yang seperti Erba datang ke Belanda.